Yo guys, ikuti terus perjalanan kita sampai ke Bali hanya di YouTube Elizabeth Queen. Jangan lupa subscribe. Baru aja berhenti di pom bensin Situbondo ya tadi ya. Iya, Situbondo. Terus tadi kita berhenti, kita break makan salad sambil buang air kecil di tangan, diri biar nggak pegel duduk juga. Terus sekarang kita mau melanjutkan perjalanan kita kemana, Beb? Banyuwangi, Ketapang. Kita mau lanjut Banyuwangi ke Ketapang dan ini jamnya menunjukkan pukul 5:30 sore. 5:30 sore. Stay tune terus. Thank you.
Ini kemana mbak? Kiri ya? Oke. Ngeri kali guys. Di sini petugasnya bahkan rata-rata nggak pakai masker. Nah, buat kalian yang mau nyebrang pakai ferry, terus kalian beli tiketnya lewat aplikasi, kalian harus beli 2 jam sebelum keberangkatan ya. Ini kita coba apakah kita bisa baru beli di tempat langsung menyebrang ya. Dalam nama Yesus, ini udah mau masuk kapalnya. Kayaknya lebih cepat dari perkiraan ya. Gimana, capek nggak nyetir? Tidak, guys. Guys, okay. Guys, dari awal tadi kita masuk sampai sekarang petugasnya di sini nggak ada yang pakai masker. Sepi sekali. Sepi sekali, yakin? Ya. Mau makan bekal dulu. Bekal. Kapal penyetan tahu bakso telur. No. Hai, mau bersandar. Turun bro. Oh salah, 9:30 guys. Kita sampai ke Gilimanuk. Ini sekarang pukul 21:40 dan tempat kita udah mendarat ke Gilimanuk. Ya. Kok aku ngantuk banget ya? Alasan. Untung aku T1. Ya, jangan ngomong untung. Ya bersyukur kita T1 ya. Aku sakit perut itu nggak karuan. Ya mas, aku juga perutku. Iya. Makan dah. Harus makan. Bertiga? Berempat atau berempat? KTP-nya di bawah aja nggak apa? Sebut nama aja. Ya, ambil KTP-nya. Sebut nama aja. Ya, ambil KTP-nya. Sudah. Sudah. KTP-nya diambil. Ini nanti untuk kembalinya ke Surabaya nggak perlu dibawa saja ya, dibawa. Sudah? Sudah. Terima kasih. Sudah sampai Gilimanuk, udah selesai pemeriksaan validasi. Ini menunjukkan pukul 21:46. Sekarang kita akan menuju ke kota Denpasar. Yuhu. 3 jam lagi ya kawan-kawan.
yuk, sini aku ajak intip ada menu apa aja sih di babi guling Chandra ini. Ini ada ayam, ada babi, ada sayur-sayuran juga, ada ayam betutu, ayam merah, nasi plecing, nasi vegetarian juga ada. Ini ada apa aja itu? Ada rambak. Satu lilit. Ada kulitnya, kayak satu lilit ini. Hitam-hitam tuh apa? Hitam-hitam ini, nggak tahu yang gosong-gosong ini mungkin. Nggak tahu nih apa nih. Ini daging. Ini yang lainnya sayur urap-urap. Gimana bos habis makan babi guling Pak Chandra? Beneran. Tidak habis. Jadi tadi kita baru aja beli babi guling Pak Chandra. Itu kalau iya Bu Chandra or Pak Chandra, itu kalau bungkus harganya kena 20.000, tapi kalau makan di tempat kena 35.000 udah dapat es teh. Tapi ternyata karena kita berdua enggak bisa makan pedes, jadi dua-duanya enggak habis dan kita kepedesan. Benernya kita enggak boleh makan pedes, tapi ya karena di sini kan khasnya babi guling, jadi ya pengen cobain gitu. Oke, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Nggak ada yang banyak berubah sih dari Krishna. Aku terakhir kesini kapan ya? Kira-kira 5 atau 7 tahun yang lalu, udah lama banget. Tapi kalau dilihat sekilas, barang jualannya juga masih sama. Ada kayak kaos-kaos khas Bali, terus ada coklat, ada cemilan-cemilan. Pokoknya kalau kalian mau cari oleh-oleh di Bali, biasanya sama tur-tur itu diajaknya ke Krishna ini. Ini kita mau beli oleh-oleh kayak kacang-kacang disco gitu ya, khasnya Bali buat teman-teman kantor. Oke, sekian dulu perjalanan hari pertama kita di Bali. Cukup melelahkan, cukup nggak bisa tidur, tapi biarlah ini menjadi pengalaman buat kita. See you.